santo. Keselamatan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jangan jadikan itu bukan tapi sebagai semangat. Sebenarnya niat kita datang ke sini bukan untuk memberi apa ya tambahan tekanan atau gimana, kita memberikan tujuan. 1, 2, 3. No good. Every time good. I don't like. Jadi. Yeah.
terakhir Mas yang ingin saya sampaikan. Babak pertama tolong konsentrasi. Kenapa saya selalu mengingatkan babak pertama? Karena saya melihat lawan itu sebagian besar di Liga 1 sekarang fisiknya belum siap. Sehingga babak pertama mereka masih bisa konsentrasi. Sudah babak kedua, seperti kita lawan Persija kemarin itu, kalian sudah bisa memakai. Fisiknya kalian unggul daripada tim lain. Walaupun kemarin di putaran pertama, di series pertama, kita fisik masih di bawah standar. Kalian fisiknya masih di atas tadi. Pertama, terima kasih Presiden, Coach, motivasinya. Kami, saya mewakili pemain, kerja keras di lapangan nanti untuk baik. Amin. Cil lagi bikin kerajinan apa, Dek? Main remi. Bagi-bagi. Kalau Dede Rio lagi bikin kerajinan apa nih, Dede Rio? Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Mana? 72. Oke. Emrio.
Wisma Putra. 11 B. Oke. Rian, Rian dari Rico. Rian 32. Baju sama. Ini kan, ini kan. Baju lu. Aso. 26. Orangnya lo kok. Masika. Berapa? Nanti ngaji. Mas Danan. 18. Tanya kok. Kita masih ngajar. Bagus. Bagus. 3 poin. Amin. Amin. Yo. Yo. Oke, dekat, yuk. Dekat, yuk. Mas, dekat, Mas. Dekat, Mas. Maju, maju, maju. Oke, dia bet. Amin.
Positif dari Rian tadi melihat tadinya ruang yang diberikan, namun akurasi dari PSIS Semarang, tendangan sudut tiga yang begitu berbahaya. Septian Bagas Cara, foul nampaknya terlebih dahulu dilakukan, tidak terlihat dengan terlalu jelas tadi adanya pelanggaran dari pemain Persik, namun dengan tendangan sudut Septian David Maulana yang pertama. Gol yang sangat cantik atas Persik ini. Kita saksikan tendangan sudut terukur yang bukan luar biasa yang dilakukan oleh Andreas Aldo, membuat tersian kali ini. Oh, sangat cantik aksi melepaskan diri Rian Ardiansyah. Septian David Maulana, satu combo move yang begitu cair dipertunjukkan oleh Mahesa Maulana. Kita saksikan tanpa kontrol, kualitas kiriman bola Rian memang begitu impresif, dan ini finishing tingkat tertinggi dari Septian David Maulana, membuat Mahesa Jenar untuk sementara unggul 2 gol tanpa balas. Fredian Wahyu, satu peluang tekanan, sangat cerdik pergerakan dari Fredian Wahyu. Dan tekanan berikutnya, Rizna Prahala Benta. Sepakan sang penjaga gawang Mahesa Jenar. Ini keadaan yang sangat mencekam bagi Kediri. Jonathan on target kembali, satu upaya dari Jonathan Katiana. Shadow, tiga, sepakan lepaskan, tiga. Wow, luar biasa gerakan terbang. Tendangan berbahaya dari Jonathan Katiana. Bola turun dengan deras, membuat khawatir penjaga gawang Dikri Yusron. Upaya yang dilancarkan oleh Jonathan Katiana. Satu peluang, Haryanto Panto, sepakan dilepaskan. Upayaan oleh pelatih Alfiat menunjukkan satu performa yang sedikit berbeda dari rekan-rekannya. Bersemangat, direct. Thank you.
three players. Satu, dua, tiga. Transfer dok. Today is a good day. But everybody made it a good day. The kit men, thank you very much. The physio, thank you very much. All the staff, everybody, hey, thank you. Preparation starts now. So can we, McCann, hydration, stretching at home. Look, let's be professional, because if we play next game, if we win next game, three more points. It's up to us now. We, as a big family, we've got to work together. Okay. Okay.